Halo, selamat berjumpa lagi dengan channel Klinik Elektro. Kali ini saya akan membuat alat untuk melepas lampu LED SMD untuk servis lampu LED. Ini wajib punya alat untuk melepas lampu LED-nya. Untuk memasangnya dengan alat ini nanti semoga saja pekerjaan menjadi lebih mudah dan cepat. Untuk alat yang diperlukan seperti ini adalah elemen pemanas magic jar atau rice cooker yang pemanasnya. Dan ini plat bekas piringan hard disk yang sudah rusak. Ini akan saya gunakan sebagai penyangga elemen ini nantinya. Ini sudah saya lubangin. Oke, untuk pemasangannya simak saja video berikut ini. Semoga saja bermanfaat dan berguna untuk kita semua yang ingin servis lampu LED. Kan saya pasang ini. Oke, akan saya skrup dulu untuk bagian untuk bagian atasnya sudah terpasang. Tinggal menyambung ini untuk kabel dari bawahnya. Ini untuk casing saya memakai casing bekas blender yang sudah tidak terpakai. Ini bisa dimanfaatkan untuk switch-nya, saklarnya. Dan saya kasih di sini akan saya kasih lampu LED sebagai indikator nantinya. Untuk kabel yang dari stop anu jack ini yang satu dapatkan nomor satu. Yang satunya langsung dapat ke elemen.
pemasangan kabelnya yang dari arus listrik. Yang satu langsung menuju ke switch paling pinggir nomor 1. Terus nomor 2, 3 ini menuju ke jalur elemen yang satunya. Lampu LED mengikuti jalur yang ke elemennya. Ini saya kasih 1 LED untuk indikator, 1 LED dan di seri dengan resistor 120 kilo menuju ini jalur pemanas yang satunya. Yang satunya langsung ikut pemanas. Oke, seperti inilah alat pelepas lampu LED SMD atau pelepas chip LED. Bentuknya seperti SMD ini. Setelah jadi tinggal menutup seperti ini untuk rapi penyambungannya. Dan nanti langsung bisa dicoba untuk digunakan sebagai alat yang sangat berguna bagi tukang servis lampu LED.